Ya, sekarang saya berada di salah satu tempat atau lokasi pemeriksaan tiket pertandingan atau tiket gelang penanda ya, bagi Boboto yang sudah menukarkan tiketnya. Dan nanti di arah Cimencerang ini, di tempat penukaran tiket arah Cimencerang ini, Boboto yang sudah menggunakan atau membawa tiket penanda bisa langsung datang ke sini, dan nantinya di tempat ini atau di lokasi ini Boboto akan diperiksa kembali apakah sudah menggunakan tiket atau mempunyai tiket ya. Nah, ini seperti ini, nanti Boboto diwajibkan langsung menggunakan tiket atau gelang penandanya karena memang itu merupakan syarat masuk Boboto ke area Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ya, ini bisa dilihat untuk saat ini banyak sekali para petugas ya. Walaupun memang saat ini kapasitas atau kuota atau Boboto yang menonton ini tidak sebanyak sebelumnya, namun penjagaan masih ketat ya, masih diperketat oleh sejumlah petugas keamanan yang dibantu oleh kepolisian maupun dinas perhubungan ya. Nah, seperti ini salah satu contohnya. Ini ditunjukkan tiket yang dari tangan kiri itu diperiksa terlebih dahulu apakah nantinya tiketnya itu palsu atau tidak ya. Gelangnya dipakai, gelangnya. Nah, jadi nantinya ini Boboto yang belum memakai tiketnya nanti akan dibantu oleh petugas yang ada di sini untuk memasangkan tiketnya ya. Ya, jadi nanti bagi pengunjung ataupun Boboto yang tidak menggunakan atau tidak membawa gelang nanti disuruh putar balik ya oleh petugas yang ada di sini. Nah, ini yang mau di menggunakan mobil pun sama akan diperiksa satu-satu yang ada di dalam apakah menggunakan atau membawa gelang penanda atau tidak, karena memang di sini juga akan meminimalisir nantinya ada kecurangan ya di ring selanjutnya ya. Jadi inilah suasana di tempat pemeriksaan tiket di arah Cimencerang dalam pertandingan Persib Bandung versus Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.